tendangan bebas, tendangan gawang. Kedudukan satu yang harus menuntun 1-0 di babak yang kedua ini. Ya, Priya sudah berlakukan bola. Lakukan Priya, lambungkan bola ke tengah kan. Masih dapat dikuasai penuhnya oleh Ustadz Teguh. Masih Teguh kuasai bola. Berputar kali ini. Nomor 11. Lakukan jauh dengan kaki kiri ke arah saudara Basur. Masih Basur, bagaimana ke Basur ke arah Indra. Masih Indra, kontra belakang ke Indra ke arah Basur. Masih Basur, angkat banyak Basur. Tetap di belakang tempat-tempat ke arah Basur. Langsung dengan kaki kiri Basur. Pertinggal Teguh. Ada cedera Mana Suki. Masih Suki, bagaimana ke dia berputar Suki ini ke arah saudara Kenyut. Masih Kenyut dipayang-payang dari belakang Kenyut ini. Mental bola keluar lapangan. Tendangan gawang saja untuk kesebelasan daripada Satria FC. Agus Tri kali ini mempersiapkan bola dari arah belakang. Sigit nomor 25 akan melakukan tendangan gawang. Lakukan dengan kaki kanan melambung tinggi yang ditunggu Basur. Tampil bola mental keluar lapangan jauh keluar ada pemain dari kedua kesebelasan dan lembaran ke dalam kali ini untuk kesebelasan daripada Satria. Teguh nomor 13 akan melakukan lebar ke dalam. Sudah dia lakukan karena Irawan. Teguh kembali jemput bola karena Irawan. Ada Waluyo dengan kaki kanan sambar raja bolanya. Gogong terhadap di kaki Sigit. Kembalikan ke arah sebelah timur, melebar keluar lapangan, melebar ke dalam Ratu kali ini, pada Pupuk, kembali sana paling, bangun serangan, melebarkan bola, lalu di sana, langsung angkat jauh, melebar sebelah kiri Kano yang dituju, masih Kano cermati bolanya Kano, lalu kembali Walumbo, masih Walumbo, lambungan bola Walumbo, ini ada punya dari Kano Keling, dan Irawan sebutkan lagi Irawan Tuman. Irawan kembali masih Irawan tarik melebar Tuman dipayang oleh Puput biarkan bola dari sana masih dapat dikuasai Sigit. Masih Sigit over laku untuk arah sebab Basur dipayang oleh Indra. Masih Basur angkat bolanya namun dapat dibatang dengan tampukan kepala Eka. Arahkan bola kepada Balilo. Cuma terobosan Balilo. Ada Kenyut. Masih Kenyut. Bagaimana Kenyut? Kembali ke Gokon. Tarik jalannya Gokon. Masih Gokon. Lalu menurut bola Gokon. Namun arahnya masih di atas pertolongan Agustri. Hanya dijadikan pergantian pemain untuk Sonokling. Haris 9 dijadikan 1-10. Haris 9 dari sana kalian berikan satu artinya 10 jihad ya satu dan dari ya bola sudah mengulur ke tangan kembali kembali kali ini Agus kuasai bola di bayang kalau tutup kerap tutup Agus masih Agus tarik ke belakang biarkan bola kali ini. Masih Agus membangun serangan daripada Satria terlalu jauh umpan tarik yang dilakukan oleh pemain depan daripada Satria hanya berikan tendangan gawang kali ini. Satria sudah persiapkan bola tendangan pun sudah dilakukan arah Indra. Masih Indra bagaimana Kak Indra masih amankan bola Indra. Saudara Kenyut, tarik bolanya Kenyut, bola di kiri tengah Kenyut, drop saja oleh Irawan. Lemar ke dalam kali ini, untuk kesebelasan Sono Kening. Indra kali ini, sudah lakukan, ada galajunya bola kali ini, berputar kali ini, Irawan. Terangkat kebanyakan pelanggaran diri. Dilakukan oleh pemain daripada Satria saudara Indra. Tendangan bebas kali ini untuk kesebelasan daripada Sono Keling.
Indra kali ini akan melakukan tendangan bebas. Panjang ganda Indra bagaimana kabar? Lambungkan bola ke daerah penalti Indra sundul bola kembali sebagai pertahanan lagi Rawan. Rawan pelanggaran dilakukan oleh Indra. Tendangan bebas kali ini untuk Satria. Sikat kali ini persiapkan bola. Kenapa Pak Sikat kali ini untuk melakukan tendangan? Menggunakan bola di tengah darah Sikat dan kartu kuning. Sikat Sikat tendangan bebas sekali ini untuk Sigit. Satria sudah lakukan lambung bola jauh tengah di sana. Lambung di bola lirikan ke tengah Acis. Masih Acis wajar anak Acis rupanya. Anak saya Acis memberikan terlalu tinggi di atas istar jalan darat catur. Tendangan gawang saja untuk ke sebelah sana roda Osama Geleng. Pergantian lain untuk Satria sudah lakukan Jadi di sana dipegang oleh Teguh, masih Sugi bagaimana kasih dengan Teguh, lalu Kenyut biarkan bola kali ini datang lagi Eka, masih Eka bagaimana Eka berhadapan Eka bisa Timan, masih Timan terusan ke samping Rio atau lagi Basur, masih Basur bagaimana kedua Basur berputar-putar ini mengamankan bola Basur di sebelah timur akan bolanya bola Timan di sana langsung jauh ke keliling yang ditempatkan oleh Kera Sikit. Masih Sikit bagaimana ke Sikit? Langsung digawang tepat ditemukan penjaga gawang darah catur. Langsung dengan kaki kiri catur untuk bola Betiana. Namun terhentuk lagi Timan untuk bola Timan dari Kera Indra. Biarkan bola Indra Basur. Masih Basur. Umum perbosan ke tempat sekali di sebelah kali ini. Ada bola. Orde terkesamping ada Aziz, masih Aziz, motor Aziz, namun harapnya berat. Pergantian lain untuk Satria Irawan 2 digantikan Karno. Tuh. Irawan digantikan Karno. Tendangan gawang juga dilakukan Indra kali ini. Termasuk bola Indra, tendang sekali mendribel bola. Masih Indra, lambungan bola jauh, namun dapat dihentikan oleh Triman. Masih Triman, gerak di Triman dari Kanu. Datang lagi Sikit, dribel bola Sikit, gerak di Sikit. Arah bola ke saudara Basur, dibayang oleh Ratri. Masih Basur, dengan bola Basur, bagaimana kalau Basur? Pelanggaran dilakukan oleh Ratu. Tendangan bebasnya ini untuk kesuksesan Satria. Tendangan bebas kali ini untuk Satria. Kali ini untuk Satria terima ada kasih Sigit Aziz rupanya melakukan tendangan bebas. Lakukan Aziz ternyata gol rupanya. Tembakan berajau dari Aziz melengkung ke sebelah kiri dari pada catur dan 2-0 sementara Satria FC memimpin. Siapakah yang menang pada pertandingan ini?
akan berhadapan dengan Bombong FC besok sore. 2-0 saudara, Satria memimpin. Kembali baru saja menurut tengah lapangan kali ini. Tapi sudah menerobosan Eka, masih Eka. Berputar-putar kali ini Zuki. Biarkan bola, anak asuhan di sana tegur. Namun ada Puput, masuk Puput, kurangi bosan ada Puput. Kurang terobosan Puput, perhatian kembali Eka. Biarkan Eka, masih Eka, murid Eka. Namun tembakan Eka masih di atas Mr. Dawan Agus Grey. Tembakan gawang kali untuk kesebelasan Satria ya. Tandangan gawang kali ini untuk Satria ya, juga disiapkan lagi terik Rio, lakukan juga Rio dengan pasukan nama Datando. Masih bola hukum 8 bukannya Sati, biarkan bola Eka. Masuk Eka, angkat Eka ke tengahkan, dapat disimbol kembali dari Indra. Datang lagi serangan dari semua keling kali ini. Namun serangan, para Puput, masuk Puput, melinggir bolanya Rati, masih Rati, langsung Rati, angkat bolanya, dapat itu. Diselamatkan dengan sundulan kepala, namun kandas kembali ke pertama dari Bapak. Disono keling melalui serangan kembali dari Suku. Masih Suku, kotor bolanya juga ada Tuman, ternyata Puput pandang telah tertinggi, bahwa Bapak kedua telah terakhir. Kedudukan 2-0 Satria memimpin. Dengan demikian Satria akan berhadapan dengan Bombong FC besok sore ya. Terima kasih kepada kedua tim kesebelasan official yang sudah satu keputusan di babak semifinal ini, dan terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa lagi di tahun yang mendatang di Indonesia Bobosan 2. Demikian jalan kami, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.